Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, di video gue kali ini, gue mau saranin dulu sebelum kalian melanjutkan untuk nonton video gue kali ini, untuk klik subscribe, juga nyalain loncengnya, terus juga jangan lupa klik like juga, jempolnya, terus juga jangan lupa di share ke seluruh teman kalian supaya dapat info terbaru mengenai YouTube channel aku. Okay, di video aku kali ini aku mau nge-review tentang ini. Udah lama banget dan aku udah gatel banget pengen review ini dari dulu, karena aku tuh paling bermasalah dengan alis. Jujur ya, gue tuh paling gak bisa pakai alis. Paling gak bisa pakai alis sama eyeliner. Dulu itu gue kalau pakai alis tuh kelihatannya kayak Shinchan, lo bayangin gak sih? Tapi sekarang udah makin jago, udah makin pinter. Harus pintar-pintar juga milih alisnya. Maksudnya harus pintar-pintar juga milih pensil alisnya. Nah, di sini gue mau nge-review tentang ini. Davis eye pencil. Nah, di sini yang ada sikatnya dan yang ini yang warna black. Nah, ini tuh harganya tuh murah banget. Dan juga kalian mau tau enggak? Ini tuh enak banget dipakainya karena langsung nyata. Serius, ini langsung nyata. Karena gue kan, gue bukan bandingin, tapi ya emang gue sih review sekalian juga ini. Gue pakai juga pernah Wardah yang bukannya yang buat alis deh, pokoknya yang buat alis, yang merek Wardah itu kayaknya warnanya grey gitu. Nah itu tuh, dia tuh nggak segampang ini keluar warnanya di alis kita tuh nggak segampang ini, dan ini tuh gampang banget. Nih ya. Ini gue sambil ngaca. Nah, gampang banget kan? Cepet banget dia langsung nyata di alis kita. Tapi gue saranin kalau kalian pakai pensil alis yang model-model begini, itu kalian nggak usah tebel-tebel banget, karena kalau tebel banget bakalan kayak Shinchan, seriusan deh. Tipis-tipis aja, pelan-pelan aja. Tapi ini enak banget, kalian nggak perlu butuh usaha yang lebih untuk memakai alis. Nih kayak gini udah bagus, udah tebel. Dan dia tuh kalau kalian mau ratain, tinggal pakai sikatnya. Nanti dia bakal rata sendiri. Nih. Kalian bisa lihat kan bedanya antara yang kanan sama yang kiri itu. Langsung keluar nyata warnanya. Dan gue tuh di sini nggak bakalan ngajarin kalian gimana cara pakai alis, karena menurut gue sih kalian lebih pada jago untuk pakai alis ya. Cuma di sini gue mau ngasih lihat kalau dia itu warnanya itu langsung nyata di kulit kita. Kadang kan ada tuh yang pensil alis tuh yang harus kayaknya butuh usaha banget buat digaris-garisin gitu, kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau tebel banget kayak Shinchan, itu kalian tipis-tipis aja olesinnya. Oke, ini dia review aku mengenai pensil alis dari Davis. Dan ini enaknya itu ada sikatnya. Enak banget ini ada sikatnya. Itu dia tadi review aku mengenai pensil alis Davis. Dan thank you, bye-bye udah nonton video aku ini.